Nama Lesti Kejora kian hari semakin moncer di dunia panggung musik tanah air. Kehidupannya saat ini terus menjadi perbincangan dan buah bibir masyarakat, terutama di kalangan para penggemar yang dikenal dengan nama Lesti Lovers. Tak ayal jika single terbarunya yang diketahui akan segera rilis menjadi isu paling panas saat ini yang cukup menggemparkan. Menurut informasi yang berkembang saat ini, dalam single terbarunya tersebut, Lesti Kejora menggandeng sang penyanyi internasional yakni Agnes Monica. Tentu saja lagu tersebut juga diciptakan dari penyanyi dan musisi ternama Indonesia dengan karyanya yang cukup sukses di panggung hiburan tanah air. Siapa lagi kalau bukan Anang Hermansyah, suami dari penyanyi Ashanti. Menurut kabar yang berkembang saat ini dalam berbagai media sosial dan bocoran dari orang terdekat bahwa lagu tersebut masih dalam proses pembuatan. Namun hal yang cukup menggembirakan adalah bahwa single terbaru itu akan segera rilis dalam waktu dekat ini. Sayangnya, terkait dengan tanggal dan judulnya, pihak yang berkecimpung dalam proyek tersebut masih sangat merahasiakan ke publik. Kata mereka, single tersebut bakal menjadi surprise istimewa ke masyarakat, terutama penggemar Lesti dan Agnes Monica. Barang pasti jika single tersebut terpublis, lagu Lesti Kejora dan Agnes Monica akan menjadi trending topic terutama di platform media sosial seperti Instagram dan YouTube. Banyak dari para penggemar keduanya yang tak sabar lagi menanti single dari mereka. Salah satunya, pengamat musik tanah air juga sempat mengatakan duet antara Lesti Kejora dan Agnes Monica merupakan duet teranyar tahun ini. Begitulah informasinya.